Lagi aku kape. Hei. Itu untuk hari ini kita mendengar lagi suara burung kepodang dan itu dekat sekali teman-teman. Dan kepodangnya sering bermain di sini di hutan ini ya. Dia memakan ulat-ulat yang ada di pohon-pohon kelapa itu teman-teman. Lokasi ini sudah terlalu dekat dengan jalan, teman-teman. Dan kita tunggu teman-teman. Biasanya dia nengger di pohon ini ya. Kita akan coba pikat dia teman-teman. Kita akan coba pasang jaring di hutan situ ya. Dan nanti kita akan lihat apakah dia bisa kejerat jaring. Nanti di sana ada orang lewat. Ini jaringnya sudah kepasang teman-teman. Itu dia di sana teman-teman. Jaringnya nggak jauh dari lokasi burung podang ini teman-teman. Oke, dia sudah terbang ke sana perutan. Oke, mudah-mudahan dia nggak kembali lagi ke hutan ini ya, untuk sementara waktu, karena sekarang di sini lagi saya pasangkan jaring. Dan anginnya sudah mulai kencang teman-teman. Si burung kepodangnya pun sudah pindah ke arah sana. Oke, kita cek jaring teman-teman. Dan ini burung but-but loreng macan teman-teman. Jumpa di cina kampung ke kok hek mugah jadi aduang PM
Lagi aku kape. Hei. Eh. Boleh je. Baik apa? Boleh dah. Ya. Ha. Nah ini dia burung ala-ala teman-teman, pemangsa terkecil di hutan ini. Oke, kita coba rilis dia kembali ya, mudah-mudahan dia bisa bermain kembali di hutan ini. Oke. Nah itu burung kepodangnya masih terdengar. Dia sudah pindah ke hutan sana teman-teman. Oke lah, terima kasih untuk waktunya. Dan biarpun untuk hari ini kita belum bisa mendapatkan si burung kepodang emas di hutan ini, kebetulan kita tadi sudah bisa mendapatkan 3 ekor burung. Yang pertama tadi ada burung ala-ala loreng macan. Yang kedua ada burung cabai iblis. Dan yang terakhir tadi teman-teman ada 1 ekor burung ala-ala si falcon, burung yang paling cepat terbangnya. Oke, sekian dulu dari saya dan jaga terus hutan kita. Salam lestari. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.